nih keluarga perantau UK. Hari ini aku mau bikin quick dinner ya buat keluarga. Ini masakannya orang sini. Untuk kalian semua, semoga kita semua dilindungi ya. Secara di Indonesia sekarang wabahnya lagi banyak banget, sedih banget. Setiap hari dengar ada berita duka dari teman, dari saudara. Ya semoga kalian semua, teman, saudara yang ada di Indonesia dilindungi, semuanya dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jaga kesehatan, jangan lupa patuhin peraturan pemerintah karena itu semua buat kebaikan kita. Memang kita enggak tahu mati hidup seseorang itu enggak ada yang tahu. Tapi sebaiknya, alangkah baiknya kalau kita jaga diri. Nah, sebelum kita mulai, hari ini aku mau bikin makanannya orang bule. Nah, yang bahan-bahan yang aku butuhin simple banget ya. Ada bawang bombay, aku pakai 3 ya. Oh iya, lupa beansnya. Minnya lupa guys, maaf ya. Nah, carrot and coriander soup. Ini yang namanya coriander, ini daun coriander ya guys. Nah, simpel bahannya, bawang bombay, bawang putih. Ini ada carrot, ada potato, ada kentang, ada susu, ada lada, garam, penyedap rasa. Sama-sama ini juga lah, ini yang kecilnya. Nah, jangan lupa blender tangan ya. Oke okay, guys, this evening I'm making some simple soup from here. Normally we can buy when in restaurant for soup for starter or for what you calling breakfast. Nah, I use big onion, garlic, coriander leaf, potato, carrot, milk, white pepper, salt, and knorr. So, let we start. Okay, guys, kita mulai sekarang. Aku pakai panci ya, karena nanti kan diisi. Jangan lupa minyaknya. Giant oil coming back. Kita nggak pakai banyak-banyak ya guys. Oke, sembari kita nunggu ini panas, we wait until they hot. I will cut the onion. Potong dulu ya. Onionnya, potongnya gede-gede aja ya, nggak kecil-kecil. Karena ini nggak apa namanya, gak harus sampai yang kecil-kecil gitu mateng, gak say. Nanti soalnya di blender. Banyak ya bawang bombay. Kita masukin langsung ya guys. Greng-greng-greng. Karena digoteng-goteng-goteng gitu ya. Kita masukin ya ininya. Kita biarin aja sampai dianya lembut ya. Oke guys, ya kita mau cek ya. Udah lembut kah supnya? Apa namanya? Belum.
keras. Coba sebentar lagi. Yang kedua kali ya. Udah oke atau belum? Nah, sudah stop ya guys. Sudah stop ya, oke. Ini udah selesai, sudah matang. Terus tahap kedua kita kasih bumbunya. Kasih lada putih ya. I give a white pepper ya guys. Awak teaspoon. And then chicken powder or chicken stock, penyedap rasa ya guys. Aku kasih setengah dulu ya, half teaspoon. And then half of teaspoon of salt. Blending lagi sampai halus banget. Kita udah selesai, kita tes rasa terus. Ya udah, selesai. Kita tes rasa dulu ya. Kita tes rasa dulu ya, guys. Kurang apa? Bukan. Apinya kecil ya. Ini wangi banget. Tapi enak juga loh supnya orang sini tuh. Ukuran penyedap rasanya cukup. Baby makan. Nah ini nanti suamiku makannya pakai apa? Pakai roti, pakai bread. Cuman gitu aja dicelupin gitu dimakan, celupin dimakan. Kayak kalau kita minum teh sama biskuit ya. Nah ini dia guys makanan masakan aku hari ini, simple dish buat dinernya suamiku bule. Sudah selesai, cepet kan? Kita matikan nih kompornya. Ya, datang kan? Hijaunya dari koriander, kuningnya dari karot, creaminya dari kentang.
Guys, this is my coriander and carrot soup already done. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-temanku yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di luar Indonesia, dimanapun kalian berada. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa cobain di rumah, menunya gampang buat makan simple dinner atau light dinner. Oke, sampai ketemu lagi di lain video ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube channel aku. Sampai ketemu lagi di lain video. Bye bye, stay safe everyone.